sakjane Mre Batu iki gacor lho. Posture gedhi, paruwe tebel, jenise balak, usiane juga wis mapan, 1,5 tahunan. Burung ini pernah dijadikan pejantan oleh teman dari kota Trenggalek. Awalnya burung ini dulu dibeli dari agen Pitulungagung, dibeli oleh teman kita dari kota Trenggalek, terus dijadikan pejantan. Sampai di sana burungnya mabung di kandang ya. Dan burung ini juga belum pernah menjadi bapak, belum pernah jadi pejantan isi. Ketika kondisi mabung di kandang, mungkin sama pemilik yang ada di kota Trenggalek tersebut tidak dimasteri ya. Karena kebanyakan ketika Mre Batu mabung di kandang itu jarang dimasteri oleh pemiliknya ya, dibiarkan saja. Makanya setelah selesai mabung ya seperti ini, isian materinya kurang banyak. Tetapi di sini untuk spek burungnya vektor gacor harian, PE-nya pendek ya, sekitar 15 cm. Kalau posturnya memang besar. Kenapa burungnya dijual kembali ke agen Pitulungagung? Konfirmasi yang saya dapat kemarin, orangnya itu butuh dana untuk memperbaiki rumah, akhirnya dijual kembali sama pasangannya. Betinanya sudah laku terjual duluan, tinggal jantannya ini ya. Jika Anda minat meneruskan untuk dijadikan pejantan, silahkan. Ini saya bandrol 1.800 untuk harganya. Sekali lagi harga 1.800, jenis balak bodi besar. Paruhnya tebel banget. Nah, kalau Anda bisa merawatnya, siapa tahu nanti setelah Anda jodohkan dengan pasangan yang baru, bisa produksi, bisa isi ya. Karena beternak murah itu tergantung dari rawatan juga rezeki ya. Kalau rezeki ya bral bro. Kondisi sehat, no minus, usia mapan.